kita anggap salah satu pelanggaran yang sangat besar. Namun nilainya kecil, kita lihat nilainya kecil, tapi ini sangat besar dampaknya. Karena yang kami temukan di lapangan, semua desa memiliki kartu seperti ini. Kartu sampai nol. Semua desa di Kabupaten Wangi memiliki seperti ini. Karena sudah ada beberapa desa yang saya kunjungi langsung, baik agennya atau warungnya, baik masyarakatnya, dapat menyampaikan bahwa memang kami memiliki kartu sarjana, kewajiban atau tugas menyiapkan sembako atau paket-paket yang akan disalurkan. Sehingga kita sangat menduga bahwa adanya oknum-oknum yang mengendalikan pengadaan sembako ini, sehingga mengorbankan masyarakat penerima. Di mana saya katakan semestinya yang masyarakat penerima sembako atau pemegang kartu KPN, dia harus menerima senilai 200.000. Yang dilakukan oleh TKS, BPNT, dan PKH merupakan tindakan melawan hukum dan itu terkesan dibiarkan alias disetujui oleh bank penyalur dalam kurung Bank Mandiri Cabang Kabupaten Wajo. Yang keempat, bahwa berdasarkan fakta integritas lapangan ditemukan adanya TKSK, BPNT yang menjadi supplier garis miring pemasok di beberapa kecamatan. Yang kelima, adanya oknum ASN, ini aparatur sipil negara dan aparat penegak hukum yang diduga kuat mendapatkan jatah preman dalam kurung PIK